Polda Metro Jaya menangkap konten kreator Dea OnlyFans terkait tindakan pornografi. Dea kini ditetapkan tersangka oleh pihak penyidik. Baru saja penyidik selesai melakukan pemeriksaan kepada Dea dan hasil pemeriksaan penyidik kita sudah lakukan gelar perkara dan sudah kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulyansyah Lubis kepada wartawan, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Aulyansyah mengatakan sejumlah bukti telah dikantongi penyidik sebelum penetapan Dea menjadi tersangka. Bukti-bukti itu kini telah disita pihak kepolisian. Kita dapat konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh Dea sendiri terkait dengan video-video porno dengan foto-foto yang syur, jelas Aulyansyah. Dea, OnlyFans ditangkap di rumahnya di Malang pada Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022, malam. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulyansyah Lubis mengatakan Dea ditangkap karena menjual foto-foto seksi di situs OnlyFans.